Beda kayaknya ya. Mana 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 ruangnya tadi. Apaan ini anjay? Wih, 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 wih. Oke, okay, yoh lah guys, baik gue sebuah disini udah digendawa di game Minecraft Survival lagi. Dan oke, jadi pas video kali ini gue kalian mau lanjutin petualangan gue di dunia Minecraft lagi cuy. Dan ya, jadi kemarin ini kan gue baru bikin part pertama, yaitu yang gue bikin video judulnya itu adalah Ngotaks dong. Dan kalian bisa ngecek aja video gue di sini. Itu adalah part pertama gue pas main Minecraft. Dan ya, sekarang gue bakal ngelanjutin lagi. Dan bisa dibilang, kayaknya gue agak sedikit ketagihan sama nih game dah. Ya pokoknya, pas gue main ini game kayaknya lumayan seru juga sih cuy. Bener dah, lumayan seru. Dan betul di sini gue juga ada sedikit perubahan. Ya di sini gue ngubah, gue cek di option. Ternyata di sini ada brightness cuy. Jadi brightnessnya gue ubah jadi ke bright. Kemarin tuh pas malam-malam bener-bener gelap sekali cuy, nggak bisa ngeliat apa-apa dah. Jadi gue iniin aja ke bright. Dan di sini difficulty gue ganti ke easy gitu. Ya maklum lah cuy, gue masih player baru gitu loh. Jangan kasih yang susah-susah gitu loh. Dan oke, lanjut. Dan di part pertama juga kemarin kan gue sempet main dan gue ketemu kayak desa. Ini salah satu desa begini nih. Dan gue numpang di rumahnya gitu loh ya. Dan mungkin kayaknya gue gak bakal numpang lagi, tapi bakal gue luasin gitu loh. Jadi anggapannya gimana sih? Sama aja gue numpang ya? Enggak cuy, maksudnya tuh gue bakalan tinggal di sini, tapi bakalan gue perluas juga desanya. Jadi kayak hubungan tiba balik mungkin. Tapi intinya gue bakalan tinggal di sini dan gue bakal perluas semuanya. Dan ini kayaknya udah mulai malam lagi cuy, cepet banget dah lu. Wah gila cepet banget woi, gue baru juga loading dari ini, Seven. Udah malam aja. Kayaknya gue liat-liat ini benar ada rumah kan, benar ini kayaknya rumah-rumah desa orang yang tinggal di sini sih. Tuh kan ada orangnya. Iya, orangnya kotak dong. Anjir, orangnya juga kotak dong. Dan ini ada apaan cuy? Ini apaan cuy? Tapi dia gak nyerang gue sih. Nyerang gak apa-apa. Damai ya. Oke, di sini gue juga belum sempat ngeliling-ngeliling. Ini ada apaan nih lonceng? Loncengnya fungsi buat apaan dah? Oh, bisa dibunyiin cuy. Fungsinya buat apaan? Ah tahu dah, fungsi buat apa gue gak tahu. Oke, okay. Ada dua loncengnya. Oh gila ini ada babi juga, ada sapi di sono. Oke, okay, kayaknya di video-video kali ini gue bakalan mau bikin obor, nyari bahan buat bikin obor, dan mungkin gue bakalan nyari juga bikin pagar, biar ini apa namanya sih, mau memperluas peternakan gitu loh. Oke, okay, ini di desa juga udah punya ini sih satu sapi. Yo, sapi cuma satu doang anjay. Saya juga rumah lo, weh ada yang lagi tidur. Sorry ganggu. Sumimasen. Ya udah malam sih cuy, udah malam gini kayaknya mendingan tidur ya. Kalau gak salah di Minecraft bisa tidur kan. Coba, kalau gak salah yang ada kamarnya itu di ruangan ini deh. Nih, yang pertama kali gue tadi ngecek. Oke, kita coba tidur bisa gak ya. Oh bisa. Bener ternyata. Jadi kalau misalkan malam-malam kalau gak ada waktu apa-apa mendingan tidur cuy. Gila langsung pagi, ajaib sekali cuy. Wah the best nih, emang the best. Nah, pagi yang indah. Itu ada apaan cuy? Oh ada pemanah cuy. Wow, ampun cuy, dia nengok ke gua. Gila dia ngeliat ke gua dong. Bisa gak ya? Gua juga belum punya armor masalahnya. YOLO man, it's YOLO man. It's YOLO. YOLO, oh woy anjir. Kaget gua, woy ampun cuy. Woy. Nah lu, Lah kok lu berdua gelut sih? Woi, lu berdua kan satu kaum gitu, lu kok gelut anjay. Lah. Minecraft Logic 2019. Nah, lu, ah, mati juga kan? Tunggu ganti bodohnya easy, cuy. Jadi enggak terlalu susah-susah amat. Iya. Lu enggak apa datang ke gua. Woi, cuy. Woi, gila. Eh, anjir. Woi. Ah, mati juga lu, cuy. Jai. Oke, saatnya kita mencari lagi. Ada ayam cuy. Halo ayam. Wah gila ini serem banget sih cuy. Gue di pinggiran laut ini cuy. Itu ada apaan ya di tengah ya? Gue penasaran sih. Cuman yaudah deh coba deh. Ayo kita coba. Turut ada ikan. Kalau nggak salah di sini juga bisa mancing ya. Ayo. Woi cuy ya, yalah. Eh cara nyelam pencet apaan sih? Nyelam pencet apaan ya? Kalau pencet spasi kan naik ke atas gitu kan. Kalau nyelam pencet apaan ya? Ah udahlah nanti aja belakangan. Oke, okay, halo itu ada gedung apaan ya di atas gitu ya? Gue penasaran, Jay. Itu kalau enggak salah di atas juga ada apaan nih berdua?
Oke. Okay. Lah ini enggak ada apa-apa, cuy. Kosong anjay. Ya gue kira ada apaan aja di sini. Astaga. Yaudah dah, gue balik dulu dah. Jangan terlalu jauh-jauh dulu. Betul, nanti gue juga mau ke goa. Ke goa gue yang tadi, yang kemarin yang katanya gue bilang gelap. Sekalian mau nyari-nyari bahan gitu ya, nyari batu gitu ya. Buat bikin obor. Di sini gue juga sempat bikin obor kemarin. Ya gue dikasih tau sama temen gue, bikin obor tuh katanya nyari batu gitu loh. Oke, okay, thank you. Oke, okay, sata. Ini dulu, apa namanya sih? Nyari-nyari bahan dulu. Oke, okay, bosku. Kayaknya ketemu tempat tambang. Sini kayaknya tempat nambang yang bagus sih. Cuman kalau gue lompat mati gak ya? Oke, okay, kita coba YOLO. Bam, bu, anjir mati. Weh, ada creeper. Ada creeper, ada creeper. Set. Wuh, anjir. Bener cuy, ada creeper anjir, kaget gue. Oke, okay, tuh, ada zombie lagi cuy. Ada mah zombie biasa. Bam. Mundur. Mati kan? Ayo kita taro obor. Ah, kan jadi enggak gelap, cuy. Nambang. Oh shit. Here we go again. Woi. Oh shit, man. Wah, gila banyak banget. Woi, banyak banget. Woi, kok banyak banget, anjay. Kaget gua kayak ada suara be gitu, totonya zombie semua aja pas gua buka temboknya. Woi, matilah. Cuy, gila gak mau mati, cuy. Hat. Woi, matilah. Darah gua tinggal segini, cuy. Ah, mati satu. Satu lagi tuh. Kita duel. Nah, gitu dong. Udah, isi darah dulu. Gila. Kaget gua lu, gila baru buka ini doang set, langsung bam, surprise motherfucker. Nah. Oke, kita lanjut lagi ya. Mining. Seset. Apapun gua ambil semuanya. Btw, nyari batu di mana ya? Kemarin gua langsung ketemu loh. Wih, kaget. Wih, dari mana, cuy? Gila darah gua. Wah, oh, laba-laba. Aduh. Oh shit, man. Kayaknya bener dah. Mesti bikin apa namanya sih, bikin armor dulu. Fix. Gua gak mau keluar dulu, gua bikin armor dulu. Gila. Darah gua tinggal satu, cuy. Waduh, kena serangan jantung mendadak gua. Enggak lah. Aduh. Oke, kita balik dulu ke tempat yang chest table. Bakalan bikin apa namanya sih, bikin armor kayak tadi gua ngomong. Ini ruangan apa? Halo? Oke, nggak jadi. Ini ruangan apa gua nggak tahu. Dua pintu. Beda kayaknya ya. Mana ruangannya tadi? Apaan ini anjay? Wih, kaget. Itu apaan anjay? Sumpah kaget gua anjir. Ini game sebenarnya game horror bukan sih? Astaga. Oke, udah respon, tapi barang-barang gua hilang semua, cuy. Set life. Cidak, barang gua hilang semua. Alah. Iya bener, hilang semua, cuy. Ah, tidak. Kok barang hilang semua sih? Terus gimana dong? Yaudah, kita mulai dari awal lagi ya. Kok pas mati hilang sih darah, apa namanya, barang-barangnya? Emang iya ya, kalau Minecraft Survival kalau mati barang hilang semua ya. Kalau tau begitu mah tadi gue jangan bawa semua ya, gue taruh aja di chest gitu loh, barang-barang yang penting gitu loh. Oke, yuk kita bikin lagi dari awal. Salah satunya kayak bikin pedang gitu ya, bikin ini apa namanya sih, bikin yang buat gali gitu loh, bikin kapak. Nah ini mah terpaksa, salah satunya kita bikin yang kayu dulu dah. Balik lagi yang ke kayu, cuy. Pedang kayu. Aduh. Terus apalagi armor, jangan lupa nih, ini dapat dari mana ya, iron ingot ya? Nggak tahu deh, gue bingung. Oke, ini cari ini bisa gampang nih, gampang nyarinya. Ini gue cuma bingung ini nih, iron ingot dapat dari mana? Oke bosku, kita udah kembali dengan menggunakan tangan kosong semuanya dan peralatan masih kayu semua. Tidak. Ini game kejam banget sih asli. Cuy, buat newbie begini apa susah banget ya? Apa gue ganti dulu ya? Pitch pull ya. Pitch pull dah. Asli, terlalu kejam nih game.
Peaceful dah, peaceful. Ayo kita nyari dulu. Oke, akhirnya gue berhasil mendapatkan satu batu. Dan ini udah mulai malam lagi, cuy. Please lah, cepet banget lu malamnya aja ini game. Gue udah mulai dapat batu, gue bikin obor abis ini tidur lagi deh. Gila ini gara-gara apa tadi, monster apa tadi gue ngeliat sih sempat ada namanya Enderman ya. Enderman gila itu parah banget, bikin gue kaget lu, jalannya kencang banget. Ntar bikin dulu, jangan tidur dulu lah. Buset cepet banget tuh tidur, lu masih sore juga. Aduh, oke. Akhirnya gue bisa ngupgrade ini ke stones, stone edge. Thank you ya, ini kayu perjuangannya. Jangan dulu. Ya dibuang dong. Ya udah gak bisa ya. Yaudah dah, gue pakai stone pet, apa stone edge. Dan tadi obor. Nah, obor. Akhirnya dapat obor. Terus apa ya? Yang penting kayaknya bakalan gue bikin armor dulu sih, bener dah. Kalau udah begini udah susah banget soalnya. Bikin armor sama pedang. Stone edge ini gue butuh batu ya, cobblestone sama stick. Oke, besok kita bakalan lanjut lagi. Tidur dulu. Oke, hari baru. New day. Dan kita lanjut mining. Ayo bosku, semangat. Demi membuat suatu rumah yang gede. Rumah gede di dunia Minecraft. Jangan menyerah. Oke. Kalau udah deket ini sih lebih gampang sih. Kita taruh dulu dah. Ah, ini turun ya. Moga aja jangan sangar-sangar lah ya monsternya. Ayo cari dulu cobblestone. Lengkapin semuanya, butuh banyak soalnya buat armor. Butuh banyak cuy. Oke. Run bro. Kita ambil lagi, apinya gelap banget anjir. Oke, balik. Kita lihat lagi buat persiapan dulu, please. Persiapan dulu. Oke, gue udah bikin stick dan ya saatnya mana ya? Pedang. Tadi kalau salah pedang. Pedang batu. Nah. Akhirnya dapatnya ini bakal gue taruh di inventory dulu sih yang udah diubah nih jadi kayu. Sebelum nanti kita hadir lagi gitu kejadiannya gitu lah. Anjay lah itu, Bang. Anjay banget asli, anjay banget. Oke, Gan. Nah, lengkap sudah tiga peralatan ini, kayu dan armor ada, cuy. Ini buat kalian lagi nonton video ini, please bantu gue nih cara dapetin iron ingot dari mana. Gue kurang tahu didapetin dari mana. Coba bikin makanan dulu deh. Ini belum bisa bikin makanan ya? Iya lu cuy, gak bisa bikin makanan. Wah gila. Dapat dari mana semua? Oh dari bunga nih, bisa nih dari poppy. Dapetnya red dye, oke. Ini sama ini furnace buat apaan ya? Ya pokoknya masih banyak yang gue belum tahu dah dari ini game. Oke, ini bunga. Oke. Seset, ini asli lapangannya perfect banget sih kalau misalkan mau diperluas ini. Perfect banget, perfect. Jadi kayu. Tek. Gila pakai kapak cepet banget sih kalau mau ini apa namanya sih, kayu. Serius dah. Ini ada sapi lagi. Ayo kita petualangan nyari kayu dulu. Berpetualang. Gila gua ke belakang dikit aja, gila banyak banget hewannya cuy. Wah gila nih, gua serasa di mana ini? Kayak serasa di peternakan gitu loh. Isinya hewan-hewan semua, gila perfect banget ini kalau misalkan mau dijadiin tempat. Yaudah kita tebang-tebang dulu kayunya. Set. Oke cuy, balik. Gue baru habis nyari beberapa kayu. Dan ya, di sini gue baru nyadar kalau misalkan tadi kan gue tanya ya furnace itu apa, furnace itu ternyata di sini udah ada cuy furnace. Dan di sini juga ada tempat gue baru tahu ini bisa ngeperbaikin senjata cuy. Tuh, ada. Tapi ini caranya gimana ya? Repair and enhance kan? Caranya gimana cuy? Gue masih belum tahu. Pakai kayu nggak bisa cuy. Nggak bisa cuy ini. Nggak tahu dah, nggak tahu, pokoknya intinya buat ngebetulin barang sama ini torch. Gue juga kurang tahu, ini ada inventory juga torch. Bikin besi dari sini. Ketemu akhirnya, ketemu kau ya, ketemu. Tapi ini resepnya apaan? Aduh serius dah, gue nggak ngerti dah. serius gue gak ngerti. Bentar. Oke, gue udah cari di Google, ternyata iron ingot itu pakainya kayu cuy. Itu kan bener. Gue baru nyadar. Gue baru cari di Google, ternyata ini pembakaran itu pakainya kayu.
Ya juga sih logika kalau misalkan mau ngebakar sesuatu mau dijadiin besi kan butuh bahan bakar gitu pakai kayu gitu loh. Oke, nah akhirnya gue mendapatkan ini besi. Tapi kayaknya kurang ya. Kalau nggak salah kan besi buat bikin armor itu kan butuh 4. Ya kayaknya ntar juga nyari lagi sih. Sip gen. Ya nggak bisa. Ini pakai batu juga croc quartz. Eh jangan jangan kok auto. Jangan cuy. Wah gila auto. Oh iya bener ngauto ngebakar. Ya gila. Ah yaudah lo biarin. Jadi gue juga mau bikin pagar. Oh, gue nemu shield. Oh, sekarang bisa bikin shield. Oh, ini tameng, tameng, tameng. Ya, ya, ya. Akhirnya gue punya tameng, cuy. Tameng, tameng, ini tameng nih. Yuk kita coba dulu tamengnya. Oh iya, benar bisa tameng tuh. Tapi cara ngegabungin tameng sama ininya gimana ya? Kan buat tameng tuh kan. Tapi kalau buat nyerang gimana ya? Apa bisa diginiin kali ya? Kita coba dulu. Kayaknya bukan deh. Hah? Nggak bisa, cuy. Terus ini tameng gimana bikinnya? Astaga. Sekarang mau ngapain cuy? Ini kan udah sapi. Oh ya pakai coba kasih makan, kasih makan. Pakai ini. Rumput, 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 rumput. Gak bisa cuy. Mungkin kepenuhan kali tas gue ya. Oke. Set. Kok gak dapat rumput sih? Iya lu gak dapat. Oh ini dapat nih. Coba dah. Kok gak bisa ya? Oke, setelah gue googling ternyata setiap hewan tuh makanannya beda-beda cuy. Ya ternyata gue liat tuh sapi itu makannya pakai jamur. Gue liat di wiki how sih. Oke, kayaknya aduh gimana ya? Kayaknya gue tuh banyak belajar sama nih game asli. Ya buat kalian yang lebih ini apa namanya sih? Lebih ngerti tentang game-game Minecraft tolong bantu di komentar deh ya. Ini juga udah malam lagi kayaknya gue bakalan tidur lagi deh sekarang. Oke, tutup dulu. Belum tidur. Oke, balik lagi. Btw di video ini kayaknya gue Minecraftnya terlalu banyak keliling-keliling muter-muter doang ya. Aduh, gue selalu bingung nih mau gimana. Ada beberapa gue taruh juga dah di dalam inventory. Contohnya takutnya gue barang-barangnya kayak tadi aja pas gue mati hilang gitu loh barangnya. Lu kan sayang banget. Juga besi taruh tidur dah. Taruh-taruh dulu semuanya pokoknya ini pagar nanti gue mau pakai jangan craft cable. Oke, kayaknya segitu dulu cukup. Lanjut, disini gue juga mau bikin makanan sekalian. Bisa kan? Bisa dipakai kan? Set. Oke. Okay. Nice bro, nice. Sama pagar gue juga mau coba mau bikin pagar gitu ya. Oke, okay, saatnya gue mau bikin pagar dulu. Buat hewan-hewan gue bakal tarik. Tali. Gue lupa bikin tali. Oke, okay. Gue udah masuk ke sini. Tali. Kok gak ada tali ya? Bro, kok tali gak ada sih? Asli gue di video ini kayaknya gue kebanyakan gak taunya gitu loh. Ya kali gue googling lagi. Astaga. Udah lah, kita lanjut mining lagi deh. Daripada gak ngapa-ngapain gitu kan. Ini bisa dimakan gak sih? Bisa kan? Red eye. Oke, kita mining aja deh. Abis gue bingung di video ini nanti abis diselesain record di apa namanya sih, di part ini nanti mungkin gue bakalan cari-cari tahu lagi tentang seputarnya di game ini. Daripada kalian bosan gitu kan ya ngeliatin gue main tapi gak tahu kan gue juga mau main apaan. Armor juga gue udah lihat, udah tahu cara bikin armor. Yang penting mesti punya ininya dulu, yang kayak gini nih, yang batu-batu ini nih. Gue habisin deh sekalian dah. Nice. Sekarang naiknya pakai apaan? Nggak usah pakai apa-apa lah, hancurin aja. Nah, sip dapat. Nah kan udah ada suara lagi kan? Suara apa anda tuh? Ini aja tameng aja gue nggak tahu cara ngegabunginnya loh. Bodo amat lah, itu kayaknya suara dari sana sih. Lanjut mining terus, bodo amat. Set. Set. Sampai barangnya cukup. Wow, ini batu nih, batu-batu bagus nih. Boleh lah, boleh lah. Betulnya kalau misalkan gue mining semuanya begini, nanti lama-lama bisa muncul sendiri lagi atau kagak sih? Ya, komen ya, bagi kalian yang tahu. Please, need bantuan. Masih newbie bro. Oke, brother, kita ke dalam. Gelap banget, asli gelap banget. Nah, dalam lagi cuy. Oh, obor gue udah habis. Obor gue kurang banyak cuy. Astaga. Nah, kayaknya cukup sih ya. Gue lupa ambil. Set. Oke.
Akhirnya gue dapet satu obor. Kita turun lagi satu lantai lagi. Nah, di sini banyak apa namanya sih? Banyak bahan-bahan ini nih. Bagus nih. Bahan-bahannya. Ambil-ambilin dulu. Ini kalau udah nanti gue balik lagi gue bikin armor lah, bikin yang lain deh pokoknya semuanya biar lengkap dulu. Kabin semuanya, ambil semuanya. Oke, kayaknya udah cukup dah. Cukup. Kita ambil dulu apinya. Torch-nya. Ayo naik. Wih, gelap lur. Gelap. Oke. Ini bisa sih keluar. Atau cuma lewat-lewat doang? Udah lah, bodo amat. Tinggal. Saatnya kita mencari armor. Oh, ini masih ada nih. Nanggung. Et. Nah. Kan segini udah cukup cuy. Ayo, kita balik lagi ke rumah. Terus ngebakar iron. Bikin armor. Langsung kita gas sampai ke bawah. Cari-cari lagi barang-barangnya yang butuh, apa yang dibutuhin. Pakai batu. Hah, sip. Oke. Pembakarannya kayaknya agak sedikit lumayan lama, jadi bakalan gue skip aja kali ya pembakarannya ya. Oke, akhirnya gue mendapatkan 6 iron I got. Nanti kalau misalkan masih kurang bakalan gue ini. Woi, ini kok masih kebakar? Oh, obornya gue belum ambil. masih kebakar cuy. Woi, kok masih kebakar? Hancurin dulu coba. Gak bisa hancur cuy. Oh, udah. Oke. Aman. Gue panik anjir, kok masih nyala apinya. Oke, bikin armor. Armor dulu ya baju. Oh, milih 1, itu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, butuh 8, kurang 1. Astaga. Bikin deh, 1 deh. Oke, gue udah punya 1, akhirnya. Kita bikin armor. Mantap, akhirnya punya armor. Terus armor pakainya di mana ya? Oke, gue udah punya armor. Oh, bisa dipakai. Oke, sip. Armor gue masih putih. Aduh. Bikin armor, helm ya. Sama helm. Kita lihat dulu rumusnya di sini. Helm, sepatu butuh 4. Aduh, iron core gue tinggal segini lagi. Tinggal 4 doang iron ore gue. Mending kayaknya bikin helm dulu dah. Butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 cuy. Gue kurang 1. Cidak. Oke, kayaknya bener gue mesti kena nambang lagi nih mah. Kalau udah begini mah. Balik nambang cuy. Let's go. Balik nambang. 6 and a half hours later. Ya, daripada bikin war room kayaknya sekalian aja dah. Gue bakar juga nih sekalian. Oke. Capek deh. Kayaknya gue mesti banyak-banyak belajar lagi sama Nike. Oke. Kayaknya udah selesai juga. Di sini tinggal tidur dulu deh. Set, tidur. Oke. Oke kan, kayaknya gue akhirin dulu pada video kali ini tentang gue mainin Minecraft lagi, survival. Mungkin besok kita bakalan lanjut lagi. Dan ya, mungkin bagi kalian yang bisa bantu gue di komentar, tolong kasih tahu gue tips buat mining tuh kayak gimana aja. Atau mungkin nanti bakalan gue cari di internet kali ya. Sama nih, gue sedikit bingung nih shield cuy. Ini cara ngegabungin shieldnya barengan sama senjata gimana sih? Jadi kayak pegang tameng satu sama senjata satu. Ini gue juga gak tahu. Dan ya, oke, gue tutup dulu. Terima kasih buat nonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel gue. Dan like video kalian suka. Dan dislike video kalian suka. Dan see you next video. Bye-bye.